Sekarang alhamdulillah aku masih sibuk syuting, terus juga ada urus beberapa usaha juga gitu. Ya kegiatan seperti biasa lah, nambahnya ngurus anak, ngurus keluarga gitu. Iya, belakangan ini aku udah mulai keteteran nih gitu. Kadang bisa sampai berapa hari gak ketemu gitu. Akunya pergi, dia masih tidur. Akunya pulang, dia udah tidur gitu. Maksudnya gak ketemunya itu dalam waktu untuk kebersamaan, bercanda gitu. Cuman ya udah deh, dinikmatin aja. Alhamdulillah Allah lagi kasih pekerjaan yang luar biasa untuk saya gitu. Kalau itu sih memang ada ya dari awal gitu. Cuman karena belakangan ini aku benar-benar lagi padat gitu ya waktunya. Terus semua hampir semua dikerjain sama istriku gitu. Jadi aku pun juga belum sempat untuk ngajak anak-anak main keluar gitu atau apa-apa segala macam. Sampai sekarang sih belum sempat gitu. Tapi kalau misalkan pas berbarengan Zio udah bangun, Aira udah, kalau Aira kan emang tidur bareng kan sama kita gitu. Kalau Zio udah bangun, ya sempetin meskipun cuma 5 menit ya saya peluk apa segala macam. Itu aja sih lebih ngasih keperhatian karena untuk waktu sendiri, untuk bagi tugas yang sudah dikomitmenin dari awal itu saat ini memang belum berjalan baik karena saya waktunya agak tersita untuk pekerjaan saya.